pagi-pagi bengong? Apa-apa, Ma. Kamu kalau di butik juga bengong kayak gini ya? Pantesan aja butik sepi. Kamu harus ingat loh ya, investasi uang Mama itu banyak sekali buat butik. Ngerti kamu? Iya, Ma, ngerti kok. Iya, Ma, iya, Ma. Tuh, buka pintunya. Nanti Mama marah. Aku mau ketemu Mama kamu. Mas, lebih baik kamu pulang sekarang, Mas. Nanti ketahuan Mama, kamu diusir lagi, Mas. Tidak, Indah. Aku harus ketemu Mama kamu. Ya. Siapa, Indah? Bukan siapa-siapa kok, Ma. Loh, kok tadi Mama dengar ada yang ketuk pintu? Masa bukan siapa-siapa? Enggak, Bu. Pasti ada yang ketuk. Dari semalam itu aku kepikiran kamu terus. Dan kalau kita menikah, kamu mau nggak? Kalau aku sih mau aja, Tante. Cuman kan aku ini masih pacarnya Indah. Nanti kalau Indah marah gimana? Kalau lagi berdua gini jangan ngomongin Indah dong. Indah itu urusan gampang. Emangnya kamu masih cinta sama dia? Enggak, Tante. Sejujurnya ya, pertama kali aku melihat Tante juga, aku sebenarnya lebih suka sama Tante. Aduh, seneng dengernya. Kalau gitu, besok Tante bilang sama Indah soal pernikahan kita. Mama! Jadi bener, Ma. Kecurigaan aku selama ini kalau kalian punya hubungan apa-apa di belakang aku, Ma. Jadi itu alasannya Mama suruh aku putus. Karena Mama emang lagi ada apa-apa, kan? Indah. Aku bisa jelaskan. Kamu keterlaluan, Mas. Mana akal sehat kamu? Mas, ini ibu kandung aku, Mas. Kamu benar-benar bohong. Indah, yang sopan kamu. Dia itu calon bapak tiri kamu. Dari sini berisik. Ayo, sayang. Kita persiapan pernikahan kita. Ayo. Ayo, sayang. Ayo.
pernah ikut campur urusanku. Astagfirullahaladzim, jaga ucapan kamu. Jangan kasar kamu sama ibu. Astagfirullahaladzim, tega banget kamu gang sama ibu kamu sendiri. Jangan sampai kamu jadi anak durhaka. Jangan ikut campur urusan gua. Lu tahu apa? Udah pergi dari sini. Udah. Kamu tuh jangan kamu gunakan ya, nak ya. Ah, tak lagi sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ugam. Ya Allah. Sayang, hari ini tuh aku bahagia banget udah jadi istri kamu. Iya, aku juga sayang bahagia. Oh iya, aku juga tante bahagia. Loh, kok tante sih? Oh. Iya sayang. Foto sayang. Oh iya. Coba buat agak seram. Iya. Masih banyak ya. Indah. Sini sayang, ngapain di situ? Sini nak, ayo foto bareng. Ayo nak, ayo. Ayo foto ya. Senyum dong. Ini kan hari bahagia Mama. Ayo dong, senyum. Usahaku sudah aku atas namakan kamu. Terima kasih ya sayang. Kamu istri yang paling baik. Oh ya, aku mau dapur dulu mau ambil minum ya. Sebentar. Siwi. Dengan begitu kan kita masih sering ketemu. Masih bisa ketemu walaupun diam-diam. Iya kan? Udah gila kamu, Mas. Mas, lepasin aku. Gak lepasin aku, Mas. Udahlah, kamu itu gak usah sok jual mahal ya. Akui saja kalau kamu itu masih sayang dan cinta sama aku. Dan kita kan masih bisa pacaran diam-diam. Iya kan? Kamu, Mas. Udah lepasin aku. Jangan. Kamu, Mas, lepasin. Berduaan di kamar kayak gini? Ini sayang, tadi aku lagi ngambil air. Tiba-tiba si Indah ini ngajak masuk ke kamarnya, katanya mau bicara berdua. Kurang percaya. Pakai otak kamu. Dia itu bukan lagi pacar kamu, tapi ayah diri kamu. Ngerti kamu? Atau kamu mau balas dendam ya? Mau ngambil dia dari mama gitu? Astagfirullahaladzim, Ma.
Demi Allah, Mas Ugam yang udah masuk kamar aku, Mas. Enggak, sayang. Jangan percaya. Dia itu bohong. Mas, kamu panggil dia, Mas. Panggil dia, Papa. Di rumah ini, kalian gak boleh deket-deketan. Kalau perlu, kamu keluar aja dari sini. Ingat itu. Ayo, sayang. Mobil gua. Aduh. Dada aja. Aduh. Jangan pegang. Gak pernah lihat mobil bagus ya. Ugam. Ini mobil siapa, Nak? Mobil aku, Bu. Aku beli mobil ini pakai duit cash. Sekarang kamu pulang ya, Nak, ya. Ibu di rumah sendiri, kamu pulang ya, Nak, ya. Bu, dengar ya. Mau ibu sendiri, mau rame-rame, aku nggak peduli. Aku sekarang sudah hidup enak. Aku sudah kaya raya. Kamu pulang, Nak. Kamu pulang ya, Nak, ya. Udah, kesana. Ya, alangin aja, udah, asal. Pulang, Ugam, pulang. Jangan. Pulang. Pulang ke rumah, pulang. Nak, buka dulu, ayo pulang. Pulang, Nak, buka pintunya. Ugam. Ya Allah. Bu, ibu gak apa-apa? Astagfirullahaladzim, kaki ibu kenapa? Tadi keserempet mobil. Ya Allah, Bu. Ikut saya dulu ya, saya obatin lukanya. Ya. Makasih ya, Mak. Saya bantu. Hei, Bu. Duduk dulu ya, Bu. Iya. Terima kasih. Saya ambil obat-obatan dulu ya, Bu. Iya. Tunggu sebentar. Bu, boleh saya lihat kakinya? Sudah menolong saya. Iya, sama-sama. Ibu namanya siapa? Saya Bu Saroh. Saya Indah, Bu. Lain kali, kalau ibu lewat jalan tadi, hati-hati ya. Suka banyak yang ngebut. Iya. Lagian, udah setua ini, ibu kenapa masih mulung aja? Saya harus mulung tuh mencari makan buat saya, Mbak. Saya punya anak satu, tapi dia juga bekerja untuk biaya makan dia sendiri. Apaan kamu? Mama suruh kamu beres-beres butik, malah santai di sini. Kamu juga pemulung. Ngapain kamu di sini? Bikin kotor butik saya aja. Ngapain lihat-lihat?